Chef TV, subscribe channelnya dan tekan tanda lonceng untuk selalu update tentang dunia Islam. Iis Dahlia tidak hanya jago bernyanyi, tapi juga hebat mengaji. Bahkan semasa belia, ia sering menang penghargaan lomba mengaji. Kemampuan ibu dua anak melantunkan Al-Quran juga pernah mendapat sanjungan dari kader Nahdlatul Ulama dan politikus Cak Imin. Kepiawaian Iis Dahlia didapatkan dari didikan almarhum sang ayah yang merupakan kepala kantor urusan agama di Indramayu. Kemampuan mengajinya sekarang pun ia turunkan ke putra-putrinya selain membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Syahsadila dan Devano diajarkan pula membaca terjemahannya agar bisa mengerti arti dari ayat-ayat yang dibaca. Seperti apa suara Iis Dahlia saat membaca ayat suci Al-Quran? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas sama. TV, subscribe channelnya dan tekan tanda lonceng untuk selalu update tentang dunia Islam.